Gubernur Sulawesi Tengah untuk menyerahkan piagam penghargaan didampingi oleh Bupati Poso. Selanjutnya kita masuk dalam acara istirahat. Dalam acara istirahat ini kita akan menyaksikan persembahan tari Siwagi Lemba dari SD GKST 3 Tentena. Kuning berkilau ketika diterpa sinar matahari adalah anugerah indah Sang Maha Kuasa yang patut disyukuri. Suasana hati yang gembira selalu menjadi ciri khas anak-anak yang mendiami tepian Danau Poso. Di bawah alam terbuka, menikmati suasana sore hari. Anak-anak yang mendiami tepian Danau Poso menikmati suasana sore hari, berkumpul untuk bermain bersama. Permainan-permainan tradisional yang masih tetap dipertahankan sampai saat ini antara lain bermain palapudu, yakni permainan yang terbuat dari bambu dijadikan seperti senjata mainan yang digunakan bermain saling menyerang, kemudian bermain lompat kayu atau yang disebut dengan dingkula, serta permainan saling merias diri ketika mandi bersama oleh anak-anak perempuan. Bahkan mereka pun sering mengarungi tepian Danau Poso dengan menggunakan perahu. Tak jarang di saat mereka bermain, sering terjadi salah paham, beda pendapat, saling usil. Namun dalam keceriaan itu tidaklah berlangsung lama, keakraban kembali tercipta. Dari gambaran inilah tercetus sumber ide garapan yang melahirkan satu karya seni tari Siwagi Lemba. Makna tari ini adalah hidup bersama dalam sukacita, hidup berdampingan dalam damai tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, hidup dalam harmoni. Tubuh Siwagi, tubuh Malinuwu, Sintuwu Maroso. Penanggung jawab Sri Yuningsih Potoe SPD, Kepala SD GKST 3 Tentena. Penata tari Yunita Turuka SPD. Penata musik Indra Inta SPD Julius Tadale Esos. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, inilah persembahan tari Siwagi Lemba. Thank you.
Sambut dengan tepuk tangan persembahan tari Siwagi Lemba. Ya, hati-hati jangan sampai jatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya tari Siwagi Lemba, maka seluruh rangkaian acara pembukaan Festival Danau Poso ke-18 tahun 2015 kami nyatakan telah selesai. Selanjutnya berkenan Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati Poso bersama seluruh tamu undangan untuk berkunjung sejenak di Kandepe yang saat ini sementara berlangsung pembuatannya, dan sesudah berkunjung di Kandepe akan dilanjutkan dengan perkunjungan di stan pameran yang ada di bagian depan. Kami silakan. Kandepe Mpulango. Kandepe Mpulango ini. Antara dia. Mari tingkat sa. Oh, sudah mana eh? Sudah mana, mantap ya. Makasih ya, Pak. Kasih Pak, sukses ya. Kasih Pak, sukses ya. Pancing keri liput. Kasih. Sudah mana eh? Kamu mantap. Pada mulang gori ini. Iya, iya, iya. Saya terima kasih. Tidak tahu siapa dia bilang tani. Temulung kamu, temulang kamu kayak ini. Jadi antara mulang gong, mulang gong. Teruskan. Teruskan pekerjaan. Dan nilai film di lesen. Akan ditampilkan dari komedian.
Dari dodonya, ambil ini dodonya, kurikirau ya. Awas, banyak. Ya, udah anu ini. Mati ini. Dari kertas ya? Dari kulit kayu. Kulit kayu. Kayu siga. Siga. Lore ini. Lore. Mantap ya. Mana buku tamunya, Mas? Ini nih. Ya. Oh, siga luar biasa. Mantap sekali. Ini mantap. Sigi. Semua kostum ada. Ya? Pegang dengan tangan tadi. Mana buku tamunya? Ya ada. Buku tamu. Ya. Mana buku tamu? Oh iya, pen. Ini pulpen. Nah, ini apa ini? Donggala. Kerang-kerang ini. Donggala. Tuan-tuan. Kau punya kampung ini, Pak. Bisa berapa foto ini? Ini bukan saya, Pak. Buku apa ini? Promosi buku satu bagusnya. Sarung Donggala. Kasih ya. Ini batiknya. Jadi ini versi oma-oma. Jadi berapa di mana ini? Kalau yang enggak pakai kemasan ini pun 40, ini 50. Oh iya nanti ini. Kalau dengan kaos 1,5. Ini penyanyinya asli. Yang asli. Ya sudah masa keluar ya. Penyanyinya asli masih SMA ini. Iya, tahun 81. Kan ya. Ini rapnya dulu. Ini yang penciptanya. Ini apa ini? Jagung. Jus jagung. Aduh, iya. Mantap. Wisata kuliner di Kota Palu, ya. Ada lagi. Makasih. Oleh-olehnya. Terima kasih. Aku pernah Bupati. Bupati Poso. Silakan. Mari Pak, silakan Pak. Iya. Yang sendiri Pak. Nasi jagung. Kampungnya. Saya ini. Ya. Ada apa ini? Jus jagung. Oh, jus jagung. Ini jus jagung Bu Ji. Iya, jus jagung manis. Nenek utakel. Bagaimana Bu Kari? Nenek utakel. Iya, sobat di ini. Kenapa? Bu,
kenapa dicampur begini? Benin ya? Hah? Nama ya? Dulu itu orang campur begini supaya cukup dimakan dalam rumah. Karena dulu kurang beras. Ini penjah ya? Iya, iya. Tapi penjah ini kan ya. Ganti ganti mode tembayu. Ini apa ini? Dua apa? Dua. Dua. Sebang yang di Tommy ini, Pak. Jadi kita fokus di sini, Pak. Boleh satu kata begini, Pak. Burung alo. Boleh, boleh. Boleh. Pak, kalau mendapat customer ini, kita bisa beli, Pak. Ada di Boleh. Ini yang ada di kawasan Taman Selalu yang pas yang endemik. Inilah binatang endemik yang ada di Taman Selalu. Luar biasa, Pak. Banyak juga banyak. Saya di kidang ini yang membina. Saya datang lagi kapan?